was a little girl, afraid of the big white world. She grew up within her castle walls. Hello guys, welcome to back my channel Army R. Oke, kali ini saya akan ngevlog cara menggunakan tiket kostum. Buat kalian yang mempunyai tiket kostum itu tapi tidak tahu cara menggunakan kostumnya, itu begini caranya, saya akan kasih tahu. Pertama, kalian tuh harus seperti ini. Kalian bisa buka di sini melalui di Rangemate. Ada bacanya paling bawah tuh kostum. Kalian klik. Oke. Di sini kalian bisa lihat juga saya mempunyai 2 tiket kostum. Dan cara menggunakannya seperti ini, kalian gampang sih dan mudah buat ticket room. Kalian boleh pilih mode klasik kah, mode mad dog kah, bermuda rose horse, mad dog, dead race, dan terakhir adalah bermuda dead race juga. Oke, saya pilih dengan cara mode klasik aja ya. Nama roomnya ART Yogi karena saya membuat. Klik password. Nah, password ini gunanya untuk orang tidak bisa masuk yang tidak kita izinkan, contohnya gitulah. Kalau kita kasih password gini itu kita bisa mengundang itu khususnya hanya orang-orang tertentu saja. Tapi jika tidak kita isi passwordnya atau kosong seperti ini, orang bebas memasuki ruangan kita. Tapi jika kita isi passwordnya, contoh seperti ini, kita tulis ya passwordnya. Ini aja deh, 0909 biar lebih mudah. Oke. Setelah kita isi sudah, bikin jumlah pemainnya. Di solo kah, duo kah, squad kah? Boleh modenya dulu kita pilih. Jumlah pemain boleh 50 juga boleh. Spektor itu, nah ini banyak yang tidak tahu nih spektor. Spektor itu adalah gunanya jika kalian isi 6, itu penontonnya berisi 6 orang. Nah itu dia, kita bikin spektornya nggak usah banyak-banyak sih, 4 aja ya udah. Oke, jumlah pemain kita masukkan juga 30 orang aja sih, nggak banyak membernya. Hari ini aku akan bermain dengan full dengan member Army Art. Oke, yaitu build aku sendiri. Sekarang kita jadikan. Oke, konfirmasi. Membuat kostum room memerlukan 1 titik kostum. Jika kostum room diubarkan, kartu tidak akan dikembali. Oke, maksudnya dari kata-kata ini, jika kalian sudah menggunakan ini, contohnya seperti saya kasih di gambar awal pertama ini yang di belakangnya itu, kan ada pilihan tuh. Setelah udah kita yakin, kita konfirmasi. Tapi jika tidak yakin, silakan anda kalian pilih batal. Oke, karena saya sudah yakin, saya konfirmasi. Oke, sudah masuk saudara-saudara. Nah ini dia yang tadi spektor saya bilang. Di sini kita sebagai penonton. Kalau di sini sebelah kanan yang ada nomor urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 tadi saya pilih, itu pemainnya. Saya pindah ke nomor 1. Oke, begitulah cara menggunakan tiket kostum. Dan bagaimana cara orang bisa masuk itu seperti ini. Nah kalian bisa invite mereka. Ini kalian invite nih ya, mereka nih ya. Nah hanya orang tertentu aja yang bisa nih, karena kita kasih password tadi kan. Jadi kita kasih password tuh, ini semua member-member guild aku nih. Ya sekian dan terima kasih. Itu cara menggunakan tiket kostumnya seperti apa, supaya tidak sembarangan orang masuk itu, ataupun orang yang tidak kita izini masuk itu, dengan caranya itu tadi saya bilang, kasih passwordnya. Dan setelah udah diisi password, kan tidak ada yang tahu tuh kecuali kita yang membuat roomnya. Jadi hanya orang yang kita invite yang bisa masuk. Oke, sekian dari informasi dari saya, tutorial cara menggunakan tiket kostum. Dan jangan lupa like dan subscribe ya, dan dukung juga channel saya. Terima kasih.